Okey, yang terakhir, berapa kali terakhir Ustazah? Aisyah pakaikan wangian pada Nabi. Daripada Aisyah isteri Nabi berkata, dulu aku memakaikan wangian pada Rasulullah sempena mengerjakan ihram sebelum baginda berihram. Begitu juga sempena tahallul sebelum baginda bertawaf di Baitullah. Dan ada juga khabar cerita yang lain, Rasulullah memakaikan wangian kepada isteri, tapi untuk di rumah sajalah. Jadi kita ni kan, suami kita ni kan, janganlah kita ni Allah hapoknya bau awak, tosok komen lah, ambil minyak wangi sembuh. Suami siapa, suami siapalah wangi ni, buat-buat tanya. Untunglah siapa jadi isteri dia, padahal kita lah buat-buat gurau gitu dah. Jadi suami pun letak minyak wangi. Ya Allah, romantiknya Rasulullah dengan para isteri. Okey, ni betul-betul terakhir, ngelah sungguh-sungguh. Iaitu Nabi rawat isteri yang sakit. Nabi akan merawat isteri yang sakit. Aisyah bercerita, apabila ada isteri Rasulullah yang sakit, baginda sendiri akan menjampinya dengan ayat pelindung. Kemudian semasa baginda sakit, baginda membawa yang membawa kematiannya, aku pula yang menjampinya. Cuma aku usapkan Nabi dengan tangan baginda sendiri, kerana sudah tentu lebih besar keberkatannya daripada tanganku. Masuk jampi ni bukan jampi-jampi serapah dah. Baca doa, guna tangan baca doa. Kalau isteri Nabi sakit, Nabi bacakan doa untuk isteri supaya diberikan kesembuhan. Kemudian bila Nabi pula sakit, isteri Nabi pula bacakan doa, tapi guna tangan Nabi sebab tangan Nabi lebih berkat. Dan satu lagi, apa yang Nabi buat sangat romantik ketika sakit, ini diceritakan daripada Urwah, daripada Aisyah, bahawa beliau menyuruh supaya dihidangkan talbinah, sejenis bubuk untuk orang yang sakit dan orang yang sedang bersedih atas musibah yang menimpanya. Beliau berkata, dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh talbinah dapat melegakan hati orang sakit dan menghilangkan kesedihan. Subhanallah, Allahu akbar. Nabi bila ada isteri yang demam, ada isteri yang sakit, antaranya ada banyak lagi kisah. Kalau isteri demam, Nabi akan meratakan air tu, sapu air dengan bacakan zikir-zikirlah doa. Maksud Nabi akan merawat isterinya sendiri. Dan kita mungkin insya-Allah lah, kalau demam suami buat benda. Suami mari tak sapu air ke, letak atas dahi ke. Ada yang ngeleng, jangan kuat sangat, takut nampak sangat. Tapi ada setengah, kalau isteri sakit, dia pun pergilah bawa pergi jumpa doktor, tak apa juga. Lepas tu bawa balik rumah, tok laki pun dah ada obat tu, makan lah. Jangan nak mabazir pula, Allah sakit demam, kau sakit rasa. Tapi bayangkan, ni pokcik-pokcik, isteri demam. Memanglah kita ni mungkin tak sampai tahap Rasulullah. Rasulullah dia rawat isteri. Dia akan sejukkan badan yang panas itu dengan air. Kemudian Rasulullah akan bacakan jampi. Kemudian Rasulullah buat satu bubur namanya talbinah, yang mana Rasulullah pesan, kalau ada orang sakit, lepas tu ada orang sedang sedih, tengah stres ke, tengah sedih ke, Nabi kata talbinah itu boleh menceriakan orang sedih dan boleh memberikan keringanan pada orang sakit. Jadi mungkinlah suami kita tak sampai tahap buat bubur ke kita. Rasanya kalau demam suami buat bubur, kita punya kanjar kejut tu daripada dah boleh bangun duduk dah. Bubur, mari mana bubur ni? No. Saya masak tadi. Biar sungguh, pergi tu dapur tengok betul tak masuk. Wallahu a'lam. Tapi nak kata Nabi ni tunjuk contoh ni, fattabi'uni, maka ikutilah aku ni, Allahu akbar. Bila isteri sakit, sediakan makan. Dokkan nak suruh isteri masak lagi, buat bubur. Kita tak apa kalau tak pandai masak, beli bubur kedai pun tak ada masalah. Tapi dia beli obat tu, tengok isteri sakit, demam, duk telatar ni kan. Kuat-kuat je, ambillah air, lepas tu bukalah ubat. Ha ni saya baca sebiji ni lepas makan. Dah awak kena makan dulu bubur ni, saya ada beli dah kedai tadi, awak makan sikit. Isteri tu kan, orang puan kadang-kadang tu bukan dok rok sangat, tapi saja nak manja. Dok rok lah, nak akak tangan pun dok rok weh. Lepas tu suami pun ni pun suak lah. Tahu tak suak ke? Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi memang suak ke mulut isteri. Pernah satu hari Nabi pergi ziarah seorang sahabat Nabi di kalangan wanita yang sedang sakit.
Maksud Nabi pergi ziarah bukan Nabi pergi tuju kepada wanita tu. Nabi jumpa dengan suami, dengar seorang wanita yang sedang sakit, sekiranya sahabat Nabi. Lalu Nabi bersabda kepada lelaki tu, Nabi kata, sesungguhnya menyuapi makanan ke mulut isterimu itu dikira sebagai sedekah. Allahu akbar. Jadi ni orang lelaki malam ni buat dengar ni ya. Tanya bila gua awak nak sakit? Dah buat apa pula? Alah kalau awak sakit saya boleh suap ke awak. Sebab masa tu bolehlah pahala sedekah. Lama awak dah sakit, pelik pula. Ha. Buat apa lah, kalau sakit tu royaklah. Tak payah tunggu sakit, sehat pun kalau kita suap. Tak payahlah suap sampai habis tu cadok budak. Ha kan ngangengak. Lapalah tok laki. Cukuplah dengan suapan pertama. Kan mula-mula nak makan nasi tu, ketor nak suap, dah biasa suap tau. Okey, nganga-nganga. Ha suap. Lepas tu suap ni pula. Dah tu makan sendirilah pula, tak payah nak suap sampai habis. Tak payahlah nak cakap ketua laki sunah Nabi bang, nganga. Ha ha ha. Kali pertama pun cukuplah ambil berkat buat sunah Nabi. Tapi Nabi kata menyuapi tu diberi pahala sedekah tu. Subhanallah, nak menganjurkan kita ni, saya bukan nak cerita ni kosong-kosong pak cik mak cik dok. Tapi sebab kadang-kadang tu kita tak tahu pahala mana wak boleh hantar kita ke syurga. Mungkin dengan kita buat benda tu dengan suami, dia selamat daripada riak sebab kita buat ni dalam rumah tertutup. Kita tak tahu ibadah solat kita, puasa kita, sedekah kita, tak tahu sejauh mana Allah terima ke tidak. Sebab ia sangat teruji dengan keikhlasan. Tapi buat benda-benda gini, nampak benda tu remeh. Tapi namanya sunnah Nabi, turun rahmat, turun keberkatan, kasih sayang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi cerita tu lah cerita yang terakhir. Nabi rawat isteri sakit kurang-kurangnya, kalau tak mampu nak rawat sendiri, bukalah ubat tu. Ha ni dua biji ni ha. Lepas tu isteri tu pun nganga mulut. Oh tak yahlah sampai gitu, ambillah sendiri ya. Suami bawa air siap-siap, kurang-kurangnya buat gitu. Isteri kita orang puang. Tak so, kita dah tua, tahu dah tua, tapi perlu juga gebu-gebukan kasih sayang. Jangan berkira sangat. Jangan selalu ngungkit-ngungkit. Lagi tua lagi kena jaga lidah. Sebab kita tahu, kita takut masa muda dulu isteri soleha. Tapi ketika mati dicatat sebagai isteri yang banyak menyakiti hati suami. Na'udzubillah min zalik. Dan saya sudahi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum air dulu sikit lah. Bismillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para lelaki, bukan para lelaki, di hadapan para sahabat, terutamanya para wanita, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat di dalam neraka itu paling ramai di kalangan kamu, wahai para wanita sekalian. Yang ni ada kupasan panjang juga. Sebab ada riwayat mengatakan, para ulama kata, kenapa Nabi kata paling ramai wanita dalam neraka? Dan sebenarnya dalam syurga pun wanita paling ramai. Sebab jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki. Sebab tak pernah disebut dalam syurga tu lebih ramai lelaki ke dok. Cuma Nabi pernah menyebut sesungguhnya di dalam neraka itu paling ramai di kalangan kamu wahai para wanita. Lalu ditanya kepada Rasulullah, kerana apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, bukan kerana wanita itu tidak bersyukur kepada Allah. Bukan wanita ni wanita yang teruk dok. Maksudnya wanita ni bukan wanita yang tak semayang ke. Bukan Nabi jawab wanita yang dibakar dalam api neraka tu. Bukan Nabi jawab dia sebab tak tutup aurat ke, sebab dia tak semayang ke, sebab sekian-sekian. Nah memang semua sebab-sebab itu antara sebab dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi Nabi terus menjawab bila ditanya kenapa wanita paling ramai di dalam neraka. Dan bila Nabi jawab jawapan ni membawa maksud, inilah penyebab utama wanita dalam neraka. Lalu Nabi menjawab, kerana ia tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Apabila ada suatu perkara yang tidak disukai terhadap suaminya, lalu dia melupakan kebaikan suaminya. Ini Nabi sebut hadis yang sahih. Kita bimbang orang puan sekalian, kita jaga semayang, kita jaga aurat, kita banyak sedekah, banyak zikir, banyak baca Quran, pergi ngaji sana sini. Tapi kita tak boleh jaga lidah kita. Lidah kita. Dan memang kita akan diuji lidah kita ni, nak royak, nak sebut, nak cakap benda yang gerang, waktu kita rasa gerang ni. Sebab Allah nak tengok.
Adakah dengan zikir yang banyak, dengan puasa, dengan sedekah, kamu mampu mengawal lidahmu? Lalu Allah uji kita dengan perangai suami wat kita dak kenal. Allah uji tuan-tuan dengan perangai isteri wat kita dak kenal. Adakah kita mampu mempertahankan lidah kita ni? Nabi kata, kerana wanita itu tidak mencukuri kebaikan suaminya. Ketika ada perangai yang tidak disukai, satu perangai yang dia tak suka terhadap suami, dia boleh melupakan kebaikan. Contoh ginilah, suami tu bukan teruk sangat, tapi hari tu suami tu malah. Jadi isteri ni tengah nak marah, dia pun letih. Isteri ni pun kata, awak ni kan daripada awak ni kau sampai le ni dok berubah-ubah perangai. Padahal dia dok ingat marah suami dia perajin. Marah dulu suami dia ada tolong buat kerja rumah. Tapi sebab dia marah tu dia keluar ayat tu. Awak ni daripada muda sampailah ketua perangai dok berubah. Perangai malah itulah daripada muda sampai ketua. Kenapa dok ayat tu soalannya menafikan kebaikan suami? Padahal suami pernah tolong, bukan dok pernah buat kerja rumah. Tetapi sebab nak marah masa tu, dia keluar ayat tu umpama menafikan segala kebaikan suami. Ada sekali tu dia minta, "Bang, nak belilah beg ni, kenang sungguhlah kawan kita jual, dok mahal pun RM70." Suami pun jawab, "Dok payahlah bazir. Dah ada dah kabek wak lama molek lagi saya tengok. Awak ni memang dekuk. Jak awak kahwin sampai lah ni dekuk. Kira awak dah dengar ke ceramah Ustaz Azmat hari tu?" Oh, tiba-tiba sebut nama saya pula. Sebaik-baik memang hadis Nabi, sebaik-baik harta yang dikeluarkan adalah yang dikeluarkan kepada ahli keluarga mu. Ha, guna hujah tu pula. Pada suami ni nak kawal isteri supaya tak membazir-membazir saudara syaitan. Tapi dia punya nak marah sebab hawa nafsu nak beli beg baru tu tak boleh. Dia lupa yang suami dia pernah beli beg VPT, pernah beli VPT, beli baju. Tapi dia nak marah tu, awak ni memang dekuk. Jak awak nikah siapa lah ni, dekuk. Dah habis-habis perangai dekuk. Dengan kawan-kawan boleh pula belanja makan. Ha, masa itu balik kampung boleh pula beli kemuk awak gini-gini. Dengan saya awak berkira. Suami ni penipan dia. Padahal bukan tak pernah beri, pernah beri. Kenapa tak? Tu bahaya sebab mulut orang puan kadang mulut lembek. Saya bukan kata korang lain, saya kata pada diri saya sendiri. Sebab kita bimbang muslimat sekalian, kita tak sedar bahawasanya kita memiliki sifat ahli wanita ahli neraka. Yang Nabi sebut jelas dalam hadis tu. Apabila tidak menyukai satu perbuatan buruk suaminya, lalu dia melupakan kebaikan suaminya yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Kalau nak baca tentang sunnah Nabi dalam rumah tangga, sangat banyak lagi. Kalau boleh buat malam ni, sikat rambut pun jadi dah. Sikat rambut, balik sikat rambut. Kalau nak kosi buhigi, nampak payah sangat. Betul tak? Sikat rambut rasa dah apa lagi. Kurang-kurangnya buat dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, insyaAllah rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita. Keluarlah penyakit-penyakit yang merosakkan rumah tangga tu. Syaitan-syaitan tu rasa terbakar tengok bila kita buat sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini membawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Saya doakan muslimi-muslimat, pocik-pocik, mocik-mocik terus berkasih sayang, bercinta sampai ke syurga. Subuh kasih sayang, tua-tua pun boleh pegang tangan kalau jalan. Kalau geli tak apalah, tak usah paksa lah kan. Takut kerasan je tau. Maksudnya dulu rumah cakap ayat perkataan baik-baik, jangan tinggi suara. Guna perkataan yang sedap didengar. Jangan peli-peli. Subhanallah, apa yang kita dapat melainkan rugi-rugi-rugi, takut dapat dosa. Lebih baik kita guna perkataan awak sedap-sedap. Ayah ya, marilah makan. Ha, kan sedap tu. Ayah ya, Dorothy nak makan ke? Kan lain tu. Ayah ya, makan siap dah ni, marilah makan. Suami tengok, dah berkelip. Dah buat apa tengok gitu? Awak macam pelik je. Adakah dah ada tanda-tanda kematian dah awak ni? Siapa pelik gitu semua bila cakap lembut? Sebab dah biasa cakap lembut. Kena usaha. Sebab kita nak mati menjadi isteri yang solehah, suami yang soleh, disebut dalam hadis Nabi. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Minta maaf banyak-banyak salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita kata melancarkan derma tak? Jadi kita nak edar ke dah? Kelancar gitu je? Nak edar beg ke kerana? Tabung gerok dah? Mana tabung?
Mana tabung duduk mana tabung? Ha, tu dia.